Ya, terima kasih kerana masih lagi menjadi penonton setia Meletop. Saya minta maaf sebab memang hari tak berapa sihat. So, macam... Semua-semua saliva dia apa semua. Hari ini dia banyak sangat cerita pasal lendir. Tak tahu kenapa. Anyway, kita ada Dayan in the house. Yes, kita ada nama penuh dia Dayan Trisha. Ya. Pasti ramai yang tanya siapakah? Siapakah gadis Dayan ini. Trisha ni? Sebenarnya Nabil, cerita? Beliau sebenarnya datang daripada luar tadi. minta kerja lah. Cleaner kan? Betul-betul. Dia cantik, kita make over dia terus. Dengan menggunakan perkhidmatan Katniss. Jadi dia pun dah siap. Dan dia sebenarnya bintang YouTube. Ya. Mula pada bila berusia 19 tahun? 16 tahun. 16 tahun. Dan sekarang 21. Sekarang 21 tahun. Sekiranya serius lah nak menyanyi ni. Bukan sambilan. Sambilan sebenarnya sebab 16 tahun pun masih sekolah lagi. Jadi macam... Bila dah habis tu terus. Macam mana boleh terus boleh berada di sini? Kira macam kita berusaha je lah kan. So, opportunities, banyak opportunities datang semua. Jadi macam kita grab je. Oh, okay. Lagi satu info pasal dia yang mungkin you tak tahu, yang penonton tak tahu. Siapa peminat-peminat ceria pop star, aku nak jadi pop star, pop star. Dia lah yang nyanyi. lagu tema untuk pop star tu. Nah, dengan Fir Abang Hakim. Dengan Hakim. Kira dulu sekolah memang sambilan. Sekarang bila dah habis sekolah, adakah masih lagi sambilan? Ya, sebab Dayan continue diploma perakaunan di UiTM Alor Gajah Melaka. Kat Melaka? Semua orang alih susah lah. Dalam Melaka dekat je. Ya, it's been a tough journey, 3 years. Sebab Dayan pun every weekend balik. Tapi sekarang baru habis diploma, jadi... 40, eh? Oh, benda! Kira apa? Aku pandai matematik juga. So, you buat apa? Content, ya? Kira apa umur you? Oh my god. Okey. Jadi sebenarnya kedatangan dia ni bukan je untuk menunjuk bagi tahu kat orang yang dia bakal jadi accountant lah. Dia nak bagi mempromosikan sebuah ni apa ni tele ke episod ni misi ejen ceria bersama dengan Tiger Biskuat. Cerita sikit. Kita akan start shoot tomorrow di Perak. Jadi dia macam game lah, game untuk budak-budak. Ya Allah, sihat ke? It's okay. Excuse me. Sorry guys. Okay. And then, excuse me. Yeah, dia macam game untuk budak-budak lah. Kira nama pun Spy Kids kan. Right. Jadi macam cari clue. Okay. So I one of the host untuk menyanyi. Host pula lagi. Accountant. Accountant. Oh my god. Over. Siapa dapat? Dia lah yang punya. Senangnya. Okey. Cerita sama menyanyi ni. Kejap kita nak dengar dia nyanyi. Sebelum kita dengar nyanyi, kita tengok carta meletup minggu ini. Okey guys. Roll it. Milikku. Alright. Okey. Tahniah Najwa Latif. Nombor satu. Okey, saya nak tanya lagi. What's next? Macam apa lagi yang you rancang untuk buat dalam perjalanan kerjaya you? Umur yang terlalu muda ni. Tak adalah muda sangat. Umur 1 tahun. Muda. Okey. Dayan plan untuk teruskan je lah. Buat lagu, cipta lagi karya-karya. And at the same time, kalau ada opportunities berlakon, then teruskan lah. You mean nak berlakon? Boleh lah juga. Bila, dah berapa kali experience? Dia pernah berlakon telly. Tajuk dia D kan? Dengan D Brown, Polarize. Yes. Polarize. Kau ingat Polarize? Abang nama punya English dia macam semacam sikit. Eh, accountant lah aku. Okay, so mana yang you rasa nak pursue lebih daripada each other? Pursue of happiness. Plus, okay. Menyanyi ke berlakon? Bidang nyanyian ke? Ke accountant? Bidang nyanyian. Nyanyian. Sebab dari lagi, daripada awal memang minat menyanyikan. I've been writing songs. Alright. Tak ada bukan pasal you eh. Dalam ni dia tengah macam pairing Nabil. Oh, okey. Okey. Alright, okey. Okay. Nabil. Do you have any more questions? Okey, jadi sebenarnya tadi tu banyak yang tanya dekat tweet, bila ni yang akan keluar ni misi ejen ceria bersama dengan Tiger Biskuat ni? Tak lama lagi lah di saluran Astro Ceria. Yes. Jadi tunggu je tarikh ditayangkan. I tahu dah apa yang tanya tadi. I lupa sebab Nabil kacau. Tentang macam mana mula-mula boleh terlibat thought of nak masuk dalam YouTube and then start guna platform tu.
kira masa Dayan 16 tahun, YouTube bukan satu macam fenomena lagi kan. Betul. So time tu Dayan ingat kan nak macam saya sajalah. Ah, saya sajalah. Suka-suka. Ah, suka-suka macam tu je. Tak expect anything pun. Macam nak tambah kawan dekat Facebook. Macam mana? Macam mana dia start? Macam mana? I mean, bila you nampak perbezaan, bila dapat penerimaan ramai, macam mana? Oh, kira macam in a way Dayan I've grown towards macam being more confident with myself. Okay. Macam sebab dulu start video memang tak nampak muka. Nampak gitar aje. So makin lama makin macam confidence sikit kan. So dia betul-betul jual bakat dia. Bila nampak respon orang minta lagi, yes, dan you akan you mula-mula post lagi. Good, okay, for you, good for you. So banyak benda yang you kena kejar lagi dalam usia yang muda ni, menyanyi, dengan berlakon, dengan so kita doakan semoga you berjaya. Terima kasih. Dalam industri hiburan ni. And mungkin ada a few last words for you to give all the audience that are watching the TV now. Okay, hi, thank you sebab kepada yang tak mengenali Dayan, boleh Google lah Dayan Trisha, and we have my Facebook, YouTube, Twitter semua. And kepada yang dah lama sokong Dayan, thank you so much. Dayan berjanji akan teruskan usaha dan teruskan menghasilkan karya-karya yang bagus. Yeah. Okay. Itu je untuk meletup malam ni. Thank you so much. Jadi jumpa kepada semua penonton, minta maaf kalau ada tadi banyaklah, aku pun tahu juga agak banyak tadi apa semua, minta maaf dan terima kasih kerana buatkan kita trending lagi nombor satu malam ni. Jadi kita jumpa minggu depan dan kita akan tutup meletup malam ni dengan sebuah nyanyian daripada Dayan, lagu yang berjudul Kerana Kau Lah Aku Begini. Kerana Kau. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, bye bye.